ra ngati-ngati wediku ra iso balik di penjara we percil kae. mikir gini ya an. Nggih. Jan teng Hong Kong niki balik malih mriku mboten? Mboten. Oh, tapi akhirnya asma sinten, Bu? Sayyidatul Hasanah. Poh, apik jenenge ya. Daleme pundi? Kula Takeran. Takeran Madiun. Nggih, Takeran Gurang Gareng. Wah, alas kene iki lho. Yo. Nganu jenengan nggih, nganu warga. Warga Pegesan tahun 2001. Wah. Sekarang umur berapa, Bu? Sekarang umur 42, putri Nikulo Niko, Divi At, putri Dimas Aryo, vokal. Nadatul Hawa. Wah, api-api tuh jenenge anak injenan. Iya. Nyan mondok temu dirin? Kulorin mondok teng Takeran Kiai Haji Juti Tamsir. Istimewa. Iya. Jenan nopo Bu Rien inisiatifnya kok derek dados warga gitu? Dulu itu saya anaknya orang miskin, selalu tertindas oleh ya mungkin tetangga, teman itu. Terus setelah itu saya ingin ikut pencak silat karena saya mau pergi ke luar negeri untuk merubah nasib. Hingga akhirnya saya kerja di sana 10 tahun baru pulang Februari. Dan saya menyampaikan dumateng panjenenganipun Gus Ikdam, pikantuk salam saking TKW Hong Kong. Angkatan 2002. Nggih, waalaikumsalam. Belum pernah saya ke Hong Kong, yang sering ke Taiwan. Nggih, dereng pernah. Juga. Tapi kok nek ra ngati-ngati wediku ra iso bali di penjara we percil kae. mikir gini ya an. Nggih. Jan teng Hong Kong niki balik malih mriku mboten? Mboten. Oh, tapi akhirnya krana duwe bela diri ning kono aman tenan ya. Nggih. Dulu itu saya juga ke Malaysia. Kena rampok itu bisa membutakan dua orang Pakistan. Wah, gila. Oh, cuma-cuma, Pak. Ngeri tiba nong itu Madiun ngeri. Aku tambah merinding nih gini. Beh, pengawal aku ditambahin nih Madiun iki. Lah wingi nek diem nih karo aku lho, Beh, kleru-kleru nyulek ke picek. Aduh. Ngeri tenan anak bayi njenengan, Kang Mas. Istimewanya umur 42. Sangar, membutakan orang dulu. Pas waktu 2007 itu saya ke Malaysia. Oh. Terus setelah pulang itu saya otis sampai jam 11. Oh. Terus di tengah jalan itu saya kena rompak, ada 7 orang Pakistan. Setelah itu saya pegang 2 orang. Nggih, 7. Terus? Terus saya ditodong kan, terus saya merayu 2 orang itu ya seperti orang pacaran lah. Cie. Di samping itu akhirnya saya rayu, terus akhirnya saya cocok matanya gitu. Wah, iya main loh gue. Main, ini bahaya, diterok nih bahaya ini ya. Enak wong lanang ketaranya mah ngengkel, ngejak rabi, ya nah lah gergetan. Iya cocok. Sangar. Tapi yuk tata ke luar negeri loh Pak, padahal ini gini, ini gini bongol jago kandang ini. Nah, ning luar negeri lho wedok pisan. Wah, ampuh. Niki yo PSHT niki. Niki nderek PSHT dulunya di Takeran, sekarang saya pindah ke Pusat Madiun. Depoan Jalan Merak nomor 10 di bawah Ketua Umum Mas Murjoko. Wede. Ngeri tenan. Ampun aku. Nggih. Aku tak kalangan buriye, Pak. Gule amane tok ae dhewe to gerok tok ning ngarep wayah tarung mundur ngene. Le wedok barang ya kembangan lho Pak kene kelase Pak. Kula nyuwun wekdalipun sekedhap nggih. Buat apa? Niku napa putri kula badhe melanturkan selawat sekedhap kersane legowo ngoten. Oh wis gen legowo. Nggih wau jam sekawan kula pengin dhuwit karo ibu. Kembangan sik. Barara. Sirahku mumet mikir kembangan. Anu duet golekne miki iki berarti. Namanya siapa tadi panggilannya? Divi Ats. Divi Ats. Ayo Ats. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean berdiri, Dek. Sampean berdiri, Dek. Yang pun
punten nggih. Nggih, sami-sami. Hehehehe.